Al-Junaidiyah terletak di Sulawesi Selatan, tepatnya di Desa Luwu, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur. Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah adalah salah satu wadah pendidikan Islam yang menggabungkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu umum dalam rangka mencetak generasi Islam yang kokoh dan tanggap terhadap perubahan zaman. Pesantren Nurul Junaidiyah hadir di tengah-tengah masyarakat Luwu Raya pada tahun 1987 untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tentang pengetahuan keislaman. Pesantren Nurul Junaidiyah didirikan oleh Dr. Andes Kiai Haji Abdul Aziz Rajmal MHI dengan dasar pemikiran yaitu dalam menghadapi era globalisasi yang penuh dengan pengaruh, tantangan, dan persaingan serta krisis akhlak dan moral. Semuanya itu memerlukan benteng yang kokoh untuk diperlukan dan disiapkan manusia-manusia yang utuh, yaitu manusia yang beriman, bertakwa, cerdas dan terampil, serta berbudi pekerti dan berakhlak mulia, sehingga kelak mereka dapat ikut berperan dalam proses membangun bangsa, agama, dan negara secara nyata. Yayasan Syiar Islam Pesantren Nurul Junaidiyah membentuk dan menyiapkan generasi muslim dan muslimah yang beriman dan bertakwa, cerdas dan terampil, serta berakhlak mulia. Dengan dasar, Pondok Pesantren Nurul Junaidiyah memberi kesempatan seluas-luasnya kepada putra dan putri terbaik untuk menghadapi ilmu pengetahuan utamanya di bidang agama Islam. Adapun visi Pesantren Nurul Junaidiyah merupakan lembaga Islam yang menjadi pusat keunggulan ilmu-ilmu keislaman, menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang ilmu agama berdasarkan wawasan keilmuan, keindonesiaan, dan wawasan universal Islam sesuai perkembangan zaman dan imtek. Adapun misi Pesantren Nurul Junaidiyah, 1. Meningkatkan peran pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan agama. 2. Mengantarkan santri dan santriwatinya memiliki kemantapan akidah, keluhuran akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan berkreasi. 3. Mengantarkan santri dan santriwatinya memiliki kemampuan dalam berkomunikasi melalui bahasa Arab dan bahasa Inggris. Adapun tujuan pondok pesantren Nurul Junaidiyah, yang pertama, mendidik dan mencetak manusia yang handal dalam agama, menciptakan calon tenaga kerja yang dapat diterima di berbagai bidang, menciptakan generasi Qur'ani yang cinta mengamalkan, mengajarkan, dan memuliakan Al-Qur'an. Dan yang kedua, menghasilkan insan yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia, cerdas, cakap, dan terampil.